Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul Amin bin Mazaki. Nombor kad metrik I20104566. Saya akan membentangkan tugasan pengajian kreatif saya, iaitu pembinaan model kereta. Kelebihan kereta saya yang pertama adalah side mirror dia. Side mirror dia, kiri dan kanan dia secara automatik boleh masuk ke dalam. Jadi mudah dan dibawa. Ya, mudah. Kanan pun sama. Dan kelebihan kereta saya yang kedua adalah dia mempunyai kipas. Kipas seperti helikopter. Dan untuk dia merealisasikan seperti kereta terbang pada tahun 2030. InsyaAllah nanti. Dan seterusnya, kelebihan kereta saya yang ketiga adalah dia mempunyai sayap dan ataupun spoiler ni dipanggil. Dia berfungsi sebagai alat pengambilan tenaga melalui tenaga solar yang diambil melalui sinaran cahaya matahari. Ia membantu menjimatkan kuasa bateri kereta dan di samping dia melancarkan enjin yang lebih baik. Dan seterusnya, kelebihan kereta saya yang keempat. Kereta ini dia mempunyai pintu yang sangat canggih, iaitu dia boleh dibuka dan sekaligus orang tempat duduk di belakang dan di depan boleh masuk sekaligus dalam satu-satu masa. Dia boleh masuk dalam satu-satu masa. Penduduk, dan ia memudahkan jika seseorang itu hendak keluar dan masuk dalam satu-satu masa. Dan seterusnya, kelebihan kereta saya yang kelima adalah dia mempunyai bonet yang bonet belakang dia boleh terbuka sendiri dengan menekan butang di dalam kereta di bahagian pemandu. Bonetnya boleh dibuka secara automatik. Dia dibuka di tepi dengan menekan butang di dalam kereta itu. Ini memudahkan jika dia hendak seseorang itu hendak mengambil barang dengan sebaik. Dia hendak mengambil barang dalam bonet itu yang boleh terbuka secara automatik. Dia boleh buka dengan mudah. Dan seterusnya, yang keenam, kelebihan kereta saya yang keenam adalah dia mempunyai tayar yang tinggi. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi.
kerana dan ia boleh diubahnya ke bentuk yang asal. Kereta ini dia boleh diubah menjadi tinggi kerana membolehkannya melalui jalan raya yang sesak ataupun trafik yang jam, dan ia boleh melaluinya dengan mudah sahaja. Dan ia juga boleh melalui tempat-tempat seperti lumpur, sungai dan lain-lain yang dalam. Dan ia sangat tinggi. Dan seterusnya, kelebihan kereta saya yang ketujuh adalah kereta ini mempunyai tempat simpanan yang sangat sesuai dan strategik, iaitu di bawah tempat duduk kereta, di bawah tempat duduk pemandu dan sebelahnya. Contoh barang yang dia boleh simpan bawah ni adalah seperti kasut dan banyak lagi lah. Yang dia bersama kasut dengan baik, itu kelebihannya. Dan kelebihan kereta saya yang terakhir adalah kereta ini mempunyai speaker horn yang sangat kuat. Dia memberi, dia berfungsi sebagai dia memberi amaran jika berlaku sesuatu perkara. Contohnya seperti di jalan raya, horn dia sangat kuat. Sekian daripada saya. Terima kasih.